أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك إيمانًا صادقًا وعلمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا ورزقًا حلالًا طيبًا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Syukur dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana hari ini kita ditaufik oleh Allah masih lagi kita dapat menggunakan masa untuk faedah pada kita dari segi ilmu dan juga amal insya-Allah taala. Maka pada pusingnya yang kedua ini ingin sampaikan satu pelajaran atau pengajian yang barangkali kita tak pernah mendengar lagi insya-Allah. Nah, satu ilmu yang tidak ada pada masa-masa dulu. Baik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa sahabat dan juga pada masa tabi'in dan tabi'in tabi'in. Belum wujud ilmu, satu ilmu yang direka oleh ulama-ulama pada zaman sekarang. Tapi reka air ini bukanlah bina'ah. Nah, reka air ini adalah asalnya ada dalam Al-Quranul Karim dan ada dalam sunnah Nabi SAW dan ada dalam cara hidup kita. Tapi kita tidak panggil satu ilmu khah dalam masalah ni. Maka ulama mai buat satu ilmu. Batu ulama-ulama baru ni dia mai rekah banyak. Buat ilmu tu, ilmu ni. Kalau zaman dulu misalnya ada ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah. Baru sikit ilmu usulul fiqh. Jadi ilmu mustalah hadis. Maka orang baru mari buat daripada hasil dia buat kajian dalam Quran baik, dalam sunnah baik, maka itu jadi satu ilmu. Misal mudah-mudah kita kata setengahnya lah ni ya buat khah fiqhu dia panggil. Fiqh ni makna ilmu lah, sa'ad dia panggil sa'ad. Bahasa saya panggil sa'ad. Ilmu fiqh fiqhu an-nisa, mana ilmu yang sakut paut dengan orang-orang perempuan, khah untuk orang perempuan. Misalnya seperti hukum-hukum sakut paut dengan perempuan seperti mari haid, semaya orang perempuan, tentu hijab orang perempuan, haji orang perempuan dan nikah kahwin, khah bagi orang perempuan, tolak dan sebagainya. Khah untuk orang perempuan untuk mengetahui apakah hukum yang dia nak amal dalam hidup dia. Fiqhul qada', fiqh atau ilmu sakut paut dengan tok qadi. Bagaimana dia nak hukum bila berlaku pertingkaian, perbalahan dalam masalah-masalah, beberapa masalah sama ada harta, sama ada dari segi keluarga atau fisaka dan sebagainya, panggil fiqhul qada'. Nah, fiqhul da'wah, fiqh dakwah, maknanya ilmu
yang sakuk pau dengan dakwah. Lagu mana kita nak dakwah? Tu tak sewi dakwah kita ni tak berjaya. Nak berjaya buat lagu mana? Kena wirti fiqh dakwah. Itu panggil ilmu-ilmu baru yang dihimpun oleh ulama-ulama baru, yang dia tu tujuannya untuk memudahkan bagi kita memahami ajaran Islam kita. Hari ini kita nak ngajinya fiqhul muwazanat, dia panggil fiqhul muwazanah. Muwazanah ni maknanya asal pada wazana. Wazana yazinu waznun, mizan. Itu asalnya. Wazana makna mizan ni makna timbang ni. Kelo lah, kalau kita nak timbang pasal tempat kita mana kelo, nak tok. Kita nak skala misalnya orang tok barang, we cukup kelo dia. Nak segoreh we betul dengan segoreh. Jangan we kurang. Lebih sikit pun kadang-kadang rugi dia, rugi orang jual. Tu. Wailul lil mutaffifin tu tak alih lah, tak gitu. Itu panggil mizan. Allah Ta'ala dia wayak dalam Quran banyak mizan. Dalam suratul Rahman tu 3 kali dia sebut mizan saja. Nah, tu nak ayat kata dalam masalah ilmu atau fiqhul muwazanah ni, ia ada dalam Quran dan ada dalam hidup kita. Allah, kejadian Allah Ta'ala semua tu panggil dengan perimbangan, dia panggil imbangan makna selarah molek. Nah, masuk molek dan cukup molek. Itu seperti kita kata Allah jadikan langit, Allah jadi bumi. Itu. Kalau jadi langit saja makna tak somdun dipanggil. Tak ada muwazanah. Tak ada persamaan dan tak ada panggil perimbangan. Langit saja jadi. Jadi manusia, manusia nak ada mana? Nak duduk tanah langit, bukan dia. Dan Allah Ta'ala jadi makhluk dia pula dah. Macam manusia ni, satu ada lelaki, ada perempuan. Mula-mula Allah Ta'ala ya jadi Adam alaihissalam, sore dia, lelaki. Tak boleh duduk sore. Kalau sore mana tak ada kita, tak ada Muhammad, tak ada Abdullah, ada Adam sore, tak ada Qabil, tak ada Habil, tak ada apa, tak ada. Maka untuk muwazanah, untuk menjadi perimbangan di segi kejadian Allah Ta'ala, Allah jadi Hawa, jadi orang perempuan, jadi isteri, untuk membiarkan keturunan anak-anak, cucu-cucu dan keturunan-keturunan siapa cucu, cicit dan sebagainya, sehingga habis dunia ni. Manusia tetap ada siapa kiamat manusia ada. Jadi itu, ini panggil muwazanah, selarah dunia pap. Nah, sum dunia pap boleh panggil berlaku lah. Maknanya ni kata selarah, perimbangan, panggil selarah molek, sama molek, masuk molek. Jadi laki ada perempuan, jadi bumi ada langit. Kita sepatu juga. Manusia ni tu hanya jadi bukan jasad saja. Bukan khaka saja, ada mata, ada hidung, ada kepala, ada kaki, ada tangan, tak. Tu ada ruh. Jasad dan ruh. Tu. Apa panggil gapo? Winyan. Ada ruh. Ruh dengan jasad ni dia kena timbang molek. Kalau kita berat sebelah, dia cacat. Tu. Untuk mengimbangkan antara jasad dan ruh ni, Allah Ta'ala dia syariatkan beberapa hukum dalam hidup kita. Nah, setelah mana tu jadi jasad, jasad ni ia berhajat pada apa? Berhajat pada makan, minum, tidur, berjalan. Ini panggil hak jasad, habuwe jasad panggil. Sagi pukul 12 masa nak makan dah. Nah, berkarya sampai pukul 9, pukul 10 masa nak tidur dah. Bangun pagi masa nak pergi kerja dah. Untuk jasad. Tu. Kalulah Tuhan tu jadi jasad saja, dia tak beza sepul lembu, sepul kubah, sepul ayah itik tu lah. Dia bangun pagi makan, bawa petai masuk sarai, masuk kandang. Nyak tu
Itu habuah jasa. Jadi binatang ni jasa sajalah. Khoh untuk jasa saja. Tapi kalau roh saja kita tengok, siapa dia makhluk Allah? Ya Allah Ta'ala jadi sebagai roh saja, iaitu malaikat. Malaikat yang tak makan, malaikat tak minum, malaikat tak kahwin, malaikat tak ada tino, tak ada yatek. Itu waktu bahagian roh saja. Tapi Allah Ta'ala jadi manusia ni mengimbangkan selarah antara binatang dan antara malaikat. Kadang-kadang jadi binatang, sifat dia bukan binatang, rupa tu dak, sifat dia tu. Wasa nak makan, wasa nak minum, wasa nak tidur, wasa nak berehat, wasa nak kahwin. Tu. Tahu itu. Sebab malaikat tak kahwin. Kadang-kadang dia tu jadi serupa malaikat dah. Semayang malam tak uti-uti, puasa tak ada uti-uti, roh saja. Doa kepada Allah, istighfar, pergi wasubah, duk tasbah, duk istighfar, duk takbir, tahmid. Itu pasal yang panggil sifat-sifat yang ada pada malaikat, tapi manusia yang ambil situ. Tapi kita mengimbangkan. Siapa pergi semayang, kita semayang. Siapa pergi kerja, kita kerja. Siapa pergi makan, kita makan. Siapa pergi berdoa, kita berdoa. Siapa pergi bulan Ramadan, kita puasa. Sebab apa? Sebab kita Allah Ta'ala jadi satu tutup teh kepada roh. Roh berhajat. Tuhan ada berhajat. Manusia lah tu berhajat kepada puasa, kepada sembahyang, kepada doa, kepada istighfar, kepada taubat, kepada zikir dan sebagainya. Sebab manusia ada roh. Tuhan ada roh. Tahu itu? Tidak, kita tidak panggil itu Tuhan itu roh. Manusia ni ada roh dan jasad. Itu panggil fikhul muwazanah. Bekoh atau ilmu perselarasan, perimbangan antara dua perkara dan banyak-banyak perkara. Ini panggil ada apa ni? Dalil dia dalam Al-Quranul Karim. Tuhan jadi dunia, ada akhirat. Kita kena cari perimbangan ni. Kita kena cari muwazanah dalam hidup kita sampai akhirat. Mana dalilnya di antaranya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Cukup daknya tu kita di atas dunia makan mewah, sedap, sihat, tubuh sihat, kau itu. Tu. Ada segala-gala yang kita nak. Ada rumah, ada kenderaan, ada isteri, ada anak, ada cucu, ada makan ni bila kita berhajat. Nah, itu panggil hasanah fid dunia. Tu. Tapi tak imbang. Tak ada muwazanah. Tak ada selaras dengan tutup teh kita, iaitu satu lagi wa fil akhirati hasanah. Akhirat pun kena ada hasanah. Tapi oleh kerana akhirat dia beza dengan dunia ni, kalau hasanah mutlak begitu, boleh jadi hasanah di akhirat tu tak lucuk lagi daripada apa ni, daripada neraka. Tu. Do dalam syurga ke kena pergi halih kepada neraka pula. Atau pendek kata akhirat ni dia ada dua perkara. Satunya syurga, yang keduanya neraka. Jadi hasanah di akhirat ni maknanya kita boleh syurga dan kita lucuk daripada waqina azaban nar. Itu panggil fikhul muwazanah. Tu. Sebab tu dalam hidup kita ni kita kena pakar pekoh ni, ilmu ni. Baik segi ekonomi misalnya. Kita ni sebulan duit masuk 10,000. Kita kena muwazanah dah. Berapa ribu untuk keperluan dalam rumah kita? Beras berapa ratus? Ikan berapa kilo? Ulai berapa berapa bekas? Misalnya air berapa berapa botol nak makan? Kena pakai daripada 10,000 kita nak makan banyak mana? Anak kita mengaji nak beri banyak mana ke dia? Dan kita nak bayar misalnya kalau kita beli motor, beli kereta, nak bayar surat kereta banyak mana? Kena wi bomolek panggil. Itu panggil muwazanah, wi bomolek. Tu. Kamu makan banyak, makan sedap. Buat siapa boleh nak bayar surai mutu tak leh.
Aduh, kadang-kadang kena radar gitu. Sebab tu kita ada, bila kita pakai peku wazanah, ia kena tengok masa depan lagi. Kena ada wawasan juga. Misalnya kalau orang tani getah misalnya. Getah naik mahal molek harga 80-80. Kita kena tengok tak dapat tu berapa harga dia tu. Jatuh naik harga getah. Bawa 80 tu beli lalu kereta, kereta paidang panggil kan. Pai merah, oh sedap naik. Tak cukup setih beli 2 roti. Kereta king lagi, kereta kabak lagi beli. Bodoh setahun 2 tahun getah jatuh setengah. Nak bayar 2-3 roti kereta tak cukup dah duit. Kena wagi pula hatta klik kereta. Tak itu. Itu tak ada muazanah tu. Tak ada muazanah, tak ada pertimbangan, tak ada tengok masa depan nak jadi lagu mana. Kita bukan hari ni nak hidup. Dan panggil keadaan dia berubah semua. Ini panggil fikum muazanah. Dalam Al-Quranul Karim, kita tengok banyak. Ini misal. Kita rasa-rata nampak lah kita dah. Kalau nak tambah lagi, boleh misal buat masjid kita kata. Kampung kita ada orang 1,000 orang nak semayah. Kita buat masjid sepik je. Itu tak ada muazanah. Atau orang tak amal, kita buat masjid besar. Lepas tak cukup. Mizaniah, ngut peraman tak cukup. Kena cari. Nak boleh sudah siapa? Puluh-puluh tahun. Sebab tak ada muazanah. Kita buat umur ada plan. Itu panggil ada muazanah. Nanti dia nak tak mana, apa putung. Dia besar mana, nak pakai besi, apa hun. Nak makan batu, gapo, seming, gapo. Itu panggil fikul muwazanah. Jadi dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak dia sebut berkenaan dengan fikul muwazanah. Yang diantaranya, kita nak buat misalnya, masalah ayat Al-Quranul Karim, hari nak tatbik lah. Nak pakai fikrun wazanah dalam Quran, ya pakai lagu mana. Misalnya di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyinya wala tasubbul lazina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Suratul An'am ayat 18. Maksudnya ayat ni Allah Ta'ala larang kita ni pergi maki sembahan-sembahan orang musyrikin. Tu orang kafir lah. Tu kata macam-macam lah. Dia maki kepada berhala tu. Tu padahalnya kita berhak nak kata sebab ia batil. Dia tak kena syirik. Bentuk syirik, cara syirik, perbuatan syirik. Tuhan pelesu, Tuhan pelom, Tuhan batil, Tuhan yang direkah oleh manusia. Boleh kata belakang. Tapi Al-Quranul Karim dia lagi. Wala tasubbul ladzi na yad'una min dunillah. Jangan kamu maki orang-orang yang menyembah. Yad'un ya sad'u maknanya ya'buduna min dunillah. Ya semua sembah pada Allah. Tu. Lagi buat apa? Tak malek ke kita kata benda batil? Kita nak bungkar, nak mendedahkan kebatilan dia tu. Maka kira-kira wayak, nak witawazun malek, nak imbang malek. Payasubbullaha adwan bighairi ilmin. Yang boleh menyebabkan. Jadi sebab bila kita maki dia, maka ia maki Allah Ta'ala. Bukan maki kita, maki Allah Ta'ala. Tu secara aduan, secara musuh nak lawan ni. Demo kata kita, kita boleh kata demo. Tu kita dari pandangan dia bukan orang okay, betul dari pandangan dia. Semacam mana mereka dari pandangan kita tak betul. Dek gila dek sama tak betul lah. Tu bigoi dia ilmin. Dengan cara jahil tak tahu apa ya kata ikut gerak itu. Nak lawan ni. Tak itu. Tu. Macam kita kata selalu berlaku dalam internet gapo ni. Masalah kejadian di tempat kita ni. Tu. Dia maki fuaya, dia maki. Tu.
orang Islam orang zalim, orang Islam orang ganah, orang Islam ni orang kerah, orang Islam orang patuan, orang hutai panggil. Orang pakai undai-undai hutai. Tengok. Dia tindak balah panggil. Nah, pak kita pun tindak balah dia kata. Kalau senyap mujulah. Tapi kalau panjang misalnya duk balah gi mari di balah mari, bukan mulutlah dah perang. Kaki perang pasal lain pula. Jadi kerana takut bahaya lebih besar daripada tu. Lalu tu kita kena timbang. Belum kita nak kata tu, nah, kita kena timbang dulu. Adakah kata-kata kita ni boleh menyebabkan rusak dan rugi apa ni keadaan kita. Ini panggil muwazanah bainal masalih wal mafasid. Kita timbang ukur tengok antara hak maslahat dan hak boleh rusak. Kadang-kadang benda yang boleh buat bukan tak boleh buat. Benda haram. Macam Nabi dia mari di Mekah, dia kata kepada Aisyah, "Hei Aisyah, kalaulah kaummu ni." Tahu itu. Maknanya orang Mekah ni orang yang apa panggil baru, dan kerana dia baru masuk Islam ni, kalau tidak begitu nasihat aku rutuh Kaabah. Nabi dia nampak dah nak baiki Kaabah. Nak buat pintu dua, sebelah lain ni masuk tubik ni lain-lain. Masuk kau ni tubik kau tu. Tapi Nabi muwazanah. Tu. Kerana Kaabah ni adalah rumah Allah yang lama. Datuk nenek moyang mereka itu duk duk puja dah, duk tawaf, duk buat ibadat situ. Tiba-tiba mari nak baiki, maka dia mari apa ni? Satu reaksi panggil, tindak balas. Tu. Takut peratuangnya, takut mari marah pada Nabi. Bila marah pada Nabi, rugi, rugi dakwah Nabi. Dari itu. Sebab itu Nabi tak buat. Sebab apa? Sebab Nabi muwazanah. Dia timbang antara muslihat dengan rusak, mafsidah. Nah, dengan mafasid. Nabi dia tengok tu mafasid lebih besar daripada muslihat. Kita kena ambil dia panggil apa kaedah dia? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ni panggil kaedah fikhiyah. Kaedah fiqh panggil. Maknanya kita menolak kemudaratan, kerusakan, kerusakan kena mendahului, mengutamakan di atas untuk mendatangkan kemaslahatan. Walaupun hak ni tak ada apa, tak ada salah apa. Nabi kalau nak baiki Kaabah semula tak ada salah. Hak dia. Tapi oleh kerana hak ni lebih besar lagi, maka Nabi dia muwazanah antara muslihat dan antara apa ni kerusakan. Begitu juga hadis lain misalnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalaulah tidak payah atas umatku, susah atas umatku, nasaya aku suruh mereka itu bersugi. Nah, tiap-tiap kali semaya. Buat nak semaya Zuhur pun sugi, buat nak semaya Asar sugi, nak semaya Maghrib sugi. Sampai lima waktu tu Nabi nak suruh sugi. Tapi Nabi kata laula an asyqa. Jika tidak aku memayahkan, menyusahkan umatku, maka aku takut susah, aku tak ada suruh. Tu tengok. Muazanah apa? Muazanah antara hak molat ni bersugi tiap-tiap waktu kerana nak mengada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak semayah. Tak gitu. Nak buat ibadat kepada Allah. Bersih mulut adalah comel, dituntut. Tapi oleh kerana Nabi dia fikir rahmatan lil alamin, dia tak suruh. Dia takut susah sial dia kepada kita ni. Nah, tapi kita tak ada kesian dia tu ya. Kita ada wayanya diri kita sendiri. Itu maksud Nabi dalam muamalah dengan umat dia, dia muamalah mengikut fikhul muwazanah. Tu. Maknanya di segi timbal antara satu sama lain. Yang keduanya ayat misalnya sakut paut dengan hukum arak. Nah. Hukum minum arak ni Allah Taala tak ada turun sekaligus. Katanya tak boleh minum arak, haram minum arak. Tak. Tu.
melalui tiga peringkat semua. Nak boleh siapa haram, oleh siapa kata tak boleh minum arak, melalui turun wahyu tiga kali. Sakut pak dengar arak sah. Pertama kalinya royak kata arak ni berlawan dengan rezeki yang baik. Makna minumnya baik, makanan yang baik. Allah Taala sebut dalam surah An-Nahl, nah ayat 97 kata wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'qilun. Dan setengah daripada buah-buah nakhil, nakhil ni buah kerma lah, buah tamar, wal a'nab dan buah unab, buah anggun, kamu tu menjadi daripadanya perkara yang mabuk. Ha, masa dulu ya buat arak daripada buah-buah lah, buah unak, buah cabai, nah buah cabai apa panggil dia, lepas tu buah tamar, main buat arak gitu. Sakaran makna buat dia di mabuk. Warizkan hasanan, dan menjadikan rezeki yang baik. Jadi belawai dua tu, mabuk dengan baiknya tak baik, mabuk yang tak baik. Nah, tapi sebenarnya an-nakhil wal anami sebagai suatu rezeki yang besar untuk jadi makan ni, untuk jadi apa ni, perniagaan. Ah ha, ni. Lah ni mahal laka ni. Nakhil wa kerma pun mahal, wa unak pun mahal. Kalau wa unak ni sampai 100-200 kilo hak molek. Tak itu. Tapi orang zaman dulu, dari lani juga pun jadikan buah unak ni sebagai apa ni, perkara yang mabuk. Dalam ayat ni tak ada sebut hukum. Sama ada haram, sama ada makruh, tak ada sebut. Royak kata kamu tu jadikan buah unab dan buah kerma sebagai arak. Ya, yang berlawai dengan rezeki hasanan, rezeki yang baik, yang bagus-bagus. Itu satu tingkat, satu peringkat. Tak ada ayat halal, tak ada ayat haram lagi. Mari pada peringkat yang kedua, Allah Ta'ala ayat kata arak ni ada faedah dan arak ada mudarat. Tu. Lagu mana? Iaitu ayat yang berbunyinya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka itu sahabat-sahabat. Buat sahabat ni tanya engkau hei Muhammad tentang arak dan judi. Capur dua tu. Arak dan judi. Sahabat ni dia gapo kalau hak keliru tu ya selalulah kerana hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utama pada masa tu bila dia tidak haram ni, sahabat dia minum lagi ni. Kita tak boleh kata kerana sahabat minum arak. Kita tak boleh ada hukum lah. Sebabnya masa tu masa tak ada turun lagi hukum kata haram atau halal, tak ada hukum. Supa satu cerita nak ayat dia. Ha kelebihan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia masya-Allah bijak dia. Nah. Bijak dia tu ya umur tak mukallaf lagi tu yang ngajar orang dah. Mengajar di Masjid Haram. Orang pun penuh keliling duk ngaji dengan dia. Apabila bulan Ramadan dia duk tengah mengajar tu, dia tak air. Mengajar rasa surat teka tak tu, dia minum air. Boleh puasa. Kita rasa hari tak? Mana Imam Syafi'i buka puasa, boleh puasa? Orang-orang duk ngaji kan ada rasa hari juga sekaligus. Dia tak faham. Mana Imam Syafi'i minum air boleh puasa? Buka puasa? Tak puasa? Bagi kita tahu dah. Dia tak ada masa akhir balik lagi tu. Tu. Kalau minum air tak ada dosa dia. Dia nak faham. Padahal dia tu kena jaga sebenarnya. Takut orang keliru orang. Tapi nak faham kata orang mukallaf ni. Kali dia tak puasa tak apa. Dia minum air. Bergaduh orang. Mana minum air? Tak itu. Ni nak ayat kata kita jangan ada hukum. Kita tengok wakil, tengok kejadian ni panggil fikul wakil pula ni.
ilmu kenyataan. Ah, kena tengok dia lagu mana. Dia uzur ke, dia musafir ke, sebab orang boleh buka puasa ni satu orang musafir. Yang dua orang sakit. Eh, wa in kuntum marda wa in kuntum ala safarin. Nah, misalnya boleh dia nak buka. Pada soal lagi hak kita tak tahu lagi, dia budak lagi. Dia minum tak apalah. Tidak, tidak haram, tidak berdosa. Ini satu panggil kena jangan gaduh. Begitu juga sahabat. Ada dalam cerita, dalam tafsir dia sebut kata semua sahabat tu minum arak. Bos apa semaya, pia semaya dia semaya. Sungguh jadi imej. Ha, tu. Ada saya ingat satu pernah baca dalam tafsir, atau silap tafsir Ibnu Katsir tafsir begitulah. Dia kata seorang sahabat tu baca. Bila jadi imej dia baca qul ya ayyuhal kafirun. La, dia tak ada baca lah. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Wella seko. Wella seko ni bahaya besar. Mana-mana, hei orang-orang kafir, aku sembah seperti mana kamu sembah. Aku sembah seperti mana kamu sembah. Oh, supaya kafir. Sebab yang telah seko itu. Lah ni mana menapi. Kata kita tak say sembah seperti mana kamu sembah, hei orang-orang kafir, orang musyrikun. Sebab apa yang wella tu? Sebab dia kaya. Ah, dia mabuk. Tak apalah masa tu dia tak ada turun ayat haram lagi. Nah. Ha, itu nak ayat kata ayat marhalah atau peringkat yang kedua ni royak kata arak ni ada faedah dan ada mudarat, iaitu sahabat-sahabat tanya engkau hey Muhammad tentang arak dan judi. Kul fihima ismun kabir, kata olehmu pada kedua tu ada bahaya yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada faedah. Kita boleh ambil ayat ni kata Islam ni dia royak hasmana. Kalau kita warak tak boleh. Tak boleh minum. Tak boleh jual. Tak boleh beli. Haram kata-kata. Royak buruk semua. Tak royak atau ada molek sikit tak ada. Quran dak? Islam dak? Royak atau warak ni ada faedah juga. Ah ha, tu, walau dia mabuk, walau dia sebab mabuk, dia berzina sebab mabuk, dia bunuh orang sebab mabuk, dia buat khianat dan sebagainya. Tapi Islam tak partisan, tak menapi hakikatnya sunnah sesuatu perkara tu. Karena Islam ada kaedah, hak mana banyak mudarat, maka hak tu hukum dia haram. Hak mana banyak faedah walaupun ada mudarat sikit, hak tu halal. Itu kaedah Islam. Betul macam arak judi sepatutnya juga. Quran kata apa ni ismun kabirum wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan kemudaratannya lebih besar daripada manfaat. Sebab tu haram tu. Jelas molek Quran kata. Kita tanya gapo faedah arak? Gapo dia? Gapo dia faedah judi? Ha tu. Tak usah tengok lagi hak haram hak mudarat. Kalau arak ni misalnya lah ni banyak orang minum arak. Orang suka minum arak. Bila banyak orang suka minum arak, kita boleh buat arak pergi jual. Menego arak. Boleh laba banyak. Negeri Sian ni buat masuk arak luar negeri ni berapa ratus juta, berapa ribu juta. Keuntungan daripada arak. Dan duit hak laba ni yang masuk so-so-so dia panggil. Ah tu. Satu badan yang ambil duit hak ni pakai untuk buat kegiatan di segi kilang. Orang buat padai bola, padai sepak, padai po. Buat kita sakut paut dengan kesihatan. Buat apa ni, main bola, main gapo, pertandingan dan sebagainya. Ambil duit ni. Duit hasil pasti daripada arak. Dia tak masuk dalam apa ni? Dalam kelang dia dak. Banyak ni banyak. Orang Islam kita ambil faedah banyak sekini. Nah. Ha tu. Tunak yang kata banyak kegunaan arak sebab tu dia ada faedah di segi menego, di segi jual. Satu yang keduanya ada setengah penyakit tu tak ada obat.
Tu ubat tu tak boleh, ai sihat pun tak boleh, ai jenis pun tak boleh, ai zam-zam pun kadang-kadang tu tak boleh, tak jadi. Buah-buah arak tu jadi. Tu pakai arak jadi ubat. Pedah kedak tu, pedah. Kita jangan tengok lagi di segi itu dia tu. Judi lepas tu juga. Gapo pedah judi? Tu. Kalau tak pedah, orang tak buka, kasino tak kasino. Lah ni orang siap banyak pergi jemerai laut di Kemojo. Ya ada bong kasino besar situ. Orang kaya buat toke-toke, dah pergi judi situ. Kasino. Rada blok panggil. Tu bukan duit juta dua juta dah lah. Waktu ratus-ratus juta judi tu. Bertikai sekali boleh juta. Itu panggil faedah dia tu. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tu dia tu mudarat dia tu lebih besar daripada manfaat lagi. Batu islah haram tak leh. Itu kaedah Quran yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita nak muwazanah. Itu panggil muwazanah. Yang tiga baru marilah. Lagi tak leh semayal dah lah. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan semayal ketika kamu tu mabuk. Nanti sepuasa ni pula. Dan kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'bur. Jadi apa tu? Itu tak apa panggil. Okey, kaya lagu mana? Tak leh kecek pun tak butir dah. Itu bagaimana nak baca Quran pula yang mana panggil ada banyak kena baca mengikut tajwid, mengikut aturan dan sebagainya. Kita tengok muwazanah dalam hadis Nabi pula dah. Nak ayat kata ada fiqh, ada dalil muwazanah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sangkut paut dengan suami dan isteri suami isteri ni kadang-kadang kita duduk dengan isteri kita tahu itu ada-ada isteri yang adalah sifat-sifat tak molek kelakuan fanga tak molek ada tahu itu mungkin semua orang sepenuh berlaku di segi segala perbuatan dia, amalan dia, akhlak dia, fanga dia dan sebagainya. Kadang-kadang kita tu dia beci pada isteri kita tu beci berlaku. Begitu juga isteri dia beci suami beci berlaku. Dia tak tengok gapo hati, tak ada timbal tengok gapo hati ada kebaikan pada isteri, sifat-sifat lain lagi. Dan gitu. Misalnya dia rajin buat dapur, dia rajin basuh baju kita atau dia belu anak kita molek, comel molek. Nah, didik, asuh. Itu kena tengok. Lalu tu Nabi dia buat kaedah muwazanah. Fikul muwazanah. Dia kata la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khulukan radiya minha akhar au qala ghairah. Maksudnya jangan benci. Yafraq ni jangan benci oleh seorang mukmin. Maksud di sini ialah suamilah. Mukminatan dan seorang mukminah iaitu isteri jika dia benci daripadanya satu-satu akhlak maka hendaklah ia redha daripadanya akhlak yang lain. Kena jamrap akhlak hak molek kata. Jangan dipukul umum tak molek belaka. Kau itu anak kita bersepah tu juga. Nah, bukan haja ini sebagai contoh panggil. Contoh suami isteri yang ada sifat-sifat yang negatif panggil. Sifat tak molek ada, maka jangan kita pukul umum. Borang belaka, tak molek seko orang. Fanga semua atau akhlak semua, perbuatan semua tak boleh. Kita kena timbal tengok. Hak molek kita kata molek, sebab Quran kata kepada arak ni, pada judi ni. Tak gitu. Hak faedah. Hak mudarat. Ini fikul muwazanah yang patut kita kena pakar dalam hidup kita. Yang kedua, ada satu cerita daripada sunnah Nabi daripada hadis sahih Bukhari. Kita biasa dengar dah beberapa kali. Nabi waktu dia hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, dia persaudara ke dua orang.
Maka Abu Darda ia bersaudara dengan Salman Al-Farisi. Ia di saudara dua orang ini. Apabila begitu, Salman pergi ziarah rumah Salman rumah Abu Zar, Abu Darda. Nah, atas Salman ni ia mai Mekah. Abu Darda ni makna orang Madinah. Dia pergi dia tengok napa isteri Abu Darda ni pakai baju buruk dan biasa, tak ada berjanguk dak. Ha tu. Dia tertarik atau apa ni? Isteri Abu Darda ni pakai dia pun tak mau lek mano, sepatu pakai dia pakai dia berdapur gitu ya. Ha. Lalu dia tanya, "Gano gitu ni?" Ha tu. "Gano pakai begini ni?" Dia kata, "Oh, ya tu saudara kamu Abu Darda. Dia tak usah pada dunia." Ha tu. Tak apa ambil berat mana dengan dunia. Pakai mudah-mudah gitu. Buruk-buruk tak apa. Ha tu. Ada juga dah di kalangan sahabat dia tak suka tu. Orang lain biasa timbang imbang antara dua perkara dunia dan akhirat, macam Abdul Rahman bin Auf nego kaya. Nah, Anas bin Malik juga ada kebun banyak, sup mata mandai. Ha tu. Akhirat tak tinggal, ilmu pun banyak, masya-Allah. Apa imbang muwazanah antara dunia dan akhirat hari kita sebut sini. Lalu dia mari, Abu Darda mari, mari jumpa dengan Salman. Dia buat makan ni, cedek makan ni sebagai tetamu lah, saudara dia lagi, tetamu dia lagi. Dia kata makan, makan. Dia kata Salman, makan. Ha. Salman pun kata makan lah. Ha, dia suruh Abu Darda tuai rumah lah makan dulu. Dia kata, "Ini saim, saya puasa tu." Ha tu, tuai rumah puasa. Tetamu tak puasa. Lalu Salman kata, "Aku tak sempat makan. Ma ana bi akil. Aku tak sempat makan selama mana kamu tak makan." Ha, puasalah dia. Nah. Tengok orang puasa kita boleh pangkat dia puasa. Sebab apa nanti kita tengok setagi. Nah. Ha tu. Tidakkah boleh merusakkan ibadat? Puasa bukan mudah nak boleh sehari-hari tu. Hari tu. Ha tu. Lalu dia makan. Abu Darda pun makan sekali dengan Salman. Bersapa malam, Abu Darda pergi. Pergi semayang malam. Mayang tahajud. Ha, kiam mulai. Ha, lepas tu, dia apa? Dia suruh Salman tu, "Mu tidur. Mu tidur, aku nak semayang." Ha, Salman kata, "Mu lah tidur." Ada balar waktu saudara dia tak apa dah panggil saya pasal ni molek ni tu pasal boleh kata mu aku tu kata mu lah tidur bos apa malam nah tidurlah bos apa akhir malam tu Salman baru suruh kata ha bangun boleh dah bangun semaya tak apa lah ya nak awal lagi Abu Darda nak mulai pada awal lagi nak semaya sampai curuh tu sampai subuh tu. Ha, sebab itu asyik dunia tidur-tidur perih lah dia tu seolah itulah dunia tidur ni tak itu. Lalu Salman kata ya semayal lah semayal dua orang itulah akhir malam. Salman jawi pengajari kepada saudara dia yang tertarik. Dia kata inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya bagi engkau, bagi Tuhan engkau, atas engkau ada hak, iaitu hakul ibadah. Mungku berkewajipan beribadat kepada Allah, tak gitu. Tapi dia kata wa ni nafsika alaika haqqo, dan bagi diri kamu tu atas kamu juga ada hak. Hak diri ni iaitu apa? Kena makan, kena minum, kena berehat. Mungkin semayang malas sokmu, sehari puasa malas semayang tahajud, semayang qiyamul tak ada uti-uti. Tak gerak juga badan. Tak gitu. Ha tu. Sebab manusia ni Nabi sendiri pun dia tidur. Nabi sendiri dia tak puasa ada juga. Tak gitu. Tiga orang hak kita dicerita sama tiga orang hak pergi rumah dia tu. Ha dia cari Nabi nak tanya ibadat. Bu Nabi tak tubik dia kata, "Oh, sikit Nabi tu buat tak serupa pak dia tu. Nabi semayang malam sikit, Nabi puasa pun sikit." Ada pun pak dia kata,
Orang pertama kata aku ni semayang malam tak tinggal, tak ada wuti-wuti, tak ada tidur-tidur. Orang kedua kata puasa tak ada wuti-wuti. Orang ketiga kata aku tak kahwin. Nabi tu baik mari rumah dia, ya. Adapun aku, aku ni orang lebih takut padamu. Atqakum, banyak takwa lebih padamu. Aku puasa tapi aku ada juga tak puasa. Aku semayang malam aku juga tidur. Aku beristeri. Klik buat dia. Itu nak kata tawazun. Atau hak Allah Ta'ala dengan hak hak manusia. Wih sama lah. Hak tu heratik. Lepas ni hak sunat ni. Bukan wajib ni. Bukan bulan Ramadan. Hak sunat. Hak sunat. Hak wajib kita mendahului di atas hak sunat. Tak itu? Itu. Habis tu Islam ni Masya Allah. Ugama Islam ni. Kita wajib jaga diri kita takut binasa. Sehingga walau benda haram pun kita boleh. Boleh nak buat. Tak ada nak makan mereka makanan yang haram saja. Boleh kita makan untuk jaga diri takut mati, takut binasa. Kerana Islam jaga nyawa lagi. Tahu itu? Jaga nyawa lebih banyak pada jaga hukum lagi. Tapi jangan lajak lah. Wimwazanah lah. Ini bagi fikum wazanah juga. Makan setara mana, banyak mana. Tak sewi binasa di, tak sewi lapar, berdoa siapa nak mati. Itu kena wazanah, kena timbai tengok, imbang tengok. Dari itu. Begitu, dia jawab, dia kata, wali ahlika alaika haqqa, dan bagi keluarga engkau juga ada hak. Belilah baju yang baru-baru sikit. Dia pakai buruk semua, cemar berlopuk. Sepore duk klik gala, sepore duk dapur. Fa'ati kullizi haqqa haqqin haqqahu, maka berilah tiap-tiap yang ada hak akan haknya. Ini perkataan apa ni? Perkataan Salman Al-Farisi. Tapi setelah mana ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ya, pergi Abu Darda, Abu Darda ni puasa. Maya malam bini isteri pun duk lok. Pakaian pun panggil tidak cantik, tidak begitu menarik. Nabi jawab mana? Sadaqa Salman. Sadaqa Salman, betul Salman. Tapi dia tak ada kata salah. Abu Darda. Hak ni bila lucu daripada perkataan sahabat masuk perkataan Nabi, seolah kata hak ni hak Nabi dah. Atau dengan pengerti kata takrirun Nabi, pengakuan Nabi. Boleh pakai hak ni. Sebab Nabi aku. Tengok wazanah antara hak Allah dengan hak manusia. Tu. Ni kita kena pakai belaka. Diri kita, keluarga kita, tetamu kita, saudara kita kena pakai. Bila tetamu mari, kita puasa, kita kena bukalah puasa. Sebab ikramul dhaif. Kalau kita puasa, dia makan, dia malu ke tak? Puasa malu lah. Oh, kita makan sore, dia ada cokong, dia dapat kita, dia layar kita, tapi dia tak makan. Satu perkara yang boleh mengaibkan tetamu. Nak makan banyak pun, puasa malu. Makan sikit-sikit, ambil hati. Padahal dia lapar, dia berhajat. Ini panggil tidak ada fikul muwazanah. Sebab tu, walaupun ilmu ni ilmu baru, tapi kita berhajat. Dalam kita nak pakai dalam hidup kita, dalam hukum fiqh dan dari segi-segi lain lagi, segi dakwah sepatu juga. Ni ya sebahagia kita kecek sebahagia ni banyak lagi. Nah, tu. Jadi fiqh ni, ilmu ni kita kena belajar lagi insya-Allah taala. Nah, banyak-banyak supaya kita dapat sem ilmu-ilmu lain kita supaya sepenuh di segi pemahaman kita terhadap Islam kita insya-Allah taala. Maka setakat ini dulu hari ini dah insya-Allah. Lain kali pula kita sambung lagi insya-Allah. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.